Berdasarkan data pantauan banjir di Sosnaker Kota Jambi, sampai saat ini banjir terpantau di Kota Jambi telah melanda sedikitnya 5 kelurahan. 272 rumah tercatat terendam banjir. Kelurahan Legok mendominasi jumlah rumah yang terendam, yaitu berjumlah 245 rumah. Sedangkan untuk jumlah rumah yang tenggelam di kelurahan lain, seperti Kelurahan Sijenjang sebanyak 16 rumah, Kelurahan Tanjung Johor 3 rumah, Kelurahan Sungai Asam 6 rumah, Kelurahan Tanjung Raden 2 rumah. Disosnaker Kota Jambi masih terus melakukan pemantauan dan menunggu laporan mengenai kondisi dari rumah warga yang sudah terendam banjir, sehingga nantinya bisa segera diberikan bantuan logistik kepada para korban. Sesuai laporan dari kecamatan dan Pak Lurah, itu jumlah total yang masuk ke kami itu 272 rumah. Berarti 272 kakak. Yang terbesar itu di Kelurahan Legok itu 245 rumah. 245 kakak berarti. Masing-masing ada yang di Kelurahan Pelayangan itu di Tanjung Johor itu ada 3 buah rumah. Hasil pantauan kita ke lapangan langsung kemudian di Kelurahan Senjang ada 16 buah rumah yang tenggelam. Sungai Asam ada 6 rumah, Tanjung Raden ada 2 rumah. Ade Juniawan, Jambi TV.